di channel aku. Kali ini kita mau hiatus Subur Jaya Akademik Leren. Oh iya, jangan lupa tonton sampai habis, like, comment, and subscribe, karena subscribe itu gratis. Oh iya guys, kalian tahu gak sih mesin yang digunakan oleh Bus Subur Jaya Akademik Leren ini? Mesin yang digunakan oleh Bus Subur Jaya Akademik Leren ini Hino RK8R260 Jbus 13 SHD facelift. Tebak Bus Subur Jaya itu dari mana coba? Yap, benar, dari Rembang, Jawa Tengah. Dan kali ini Bus Subur Jaya akan dikeleren bawa job Yayasan Keluarga Besar keliling kota Semarang, terus Babas sampai Purbalingga via selatan. Jadinya bisa lewat jalur lintas selatan Kebumen. Sayang banget, kali ini yang bawa itu bukan driver aslinya. Kan driver aslinya Om Dul, tapi sekarang bukan. Mungkin Om Dul itu ada halangan. Teman-teman Bizer, gimana sih reaksinya kalau lagi review atau ngoyot gitu, terus ada banyak teman-teman yang ikut gitu kan, jadi rame, tapi kehalang gitu, gimana ya, kespam. Gimana sih reaksinya? Kayak hasilnya itu jadi kurang memuaskan gitu, banyak spam-spam. Tapi ya gimana, kan jalan raya milik bersama, tapi terspam gitu loh. Kayak gini contohnya, spotnya udah bagus ya, tapi banyak spam di mana-mana, jadi keganggu gitu. Tapi ya I don't care. Oh iya, kalau ada yang minat footage atau mentahan berjalannya itu bisa dicek di deskripsi. Nanti aku sertain link Google Drive sama link Instagram aku, DM aja ya, oke? Bagusnya itu kalau lewat JLS jalannya udah mulus, terus banyak pemandangan, jadi bisa sekalian refreshing daripada sepaneng di rumah terus berangkat ngoyot gitu ya. Ya ternyata bawa rombongan Yayasan Avicenna Bekasi Gostu Semarang Jogja dan Purbalingga. Dari Jogja ke Purbalingganya yang via selatan, terus lewatnya via selatan tapi bukan via utama. Lewat selatan tapi bukan via utama gitu ya. Belok stil ala encelarennya kak. Libum boys banyak mania, pergubuhan duniawi di lintas selatan. Waduh, emang banyak ya manianya. Banyak yang nguyut, banyak yang mengstut. Ada yang tahu nggak sih jalan yang viral di Kebumen ini? Masa nggak tahu sih? Itu tuh jalan yang OTW Pantai Suluk, terus katanya mirip sama Pantai Pandawa di Bali. Mirip nggak sih? Terus sekarang juga ramai pengunjung gitu, padahal nggak ada apa-apanya, tapi cuma indah gitu. The power of Mania Selatan. Mania Selatan tuh kalau ada Hino-Hino RK yang boys gitu, auto rame infonya. Tim kebal PHP, ku nanti walau tak pasti. Ada yang tahu nggak kenapa dikasih slogan kayak gitu? Katanya itu slogan dikasih gara-gara kalau bis ini lewat, infonya itu biasanya PHP gitu. Maksudnya katanya mau via selatan, tapi ternyata via utara gitu. Ya gitulah.
sering PHP ya, kayak mantan ya. Berarti sering nyakitin tapi ngenin ya, enggak sih, bucin banget. Follow us Instagram @mcalaren_fansclub, jangan lupa follow. Yang belum follow, enggak di endorse. Siapa juga di endorse, enggak terkenal. Oke guys, segitu dulu vlog dari aku, walaupun bukan vlog asli ya. Kalau mau footage free-nya atau mentahan berjalannya itu bisa dicek di deskripsi, jangan lupa ya. Nanti kalau lewat Instagram DM aja, nanti aku balas. Terus jangan lupa tonton sampai habis, like, comment, and subscribe, karena subscribe itu gratis. Jangan lupa. Sampai ketemu di video selanjutnya. See you.